TikTok show Zichu menjadi sorotan karena menghadapi cecaran parah anggota Parlemen Amerika Serikat terkait dugaan spionas oleh China. Rupanya Zichu sendiri bukanlah warga China, melainkan lahir di Singapura dan tinggal di Amerika Serikat. Meski memimpin platform yang kini digandrungi oleh anak-anak muda, Zichu melarang sang anak untuk menjadi TikTokers. Zichu memberikan bantahannya soal penyaluran data pengguna TikTok kepada pemerintah Chang di hadapan Kongres pada Kamis 23/3. Total Zichu menjalani sidang oleh Komite Energi dan Perdagangan DPR selama kurang lebih 4 jam. Sikap Zichu dalam menghadapi para wakil rakyat itu pun menuai perhatian dan pujian warganet. Today, all data stored by people. Yes or no, do they have access to user data? We have, after Project Texas is done, the answer is no. Today, there is still some data that we need to delete.